Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama pimpinan Forkopimda Aceh menjemput kedatangan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, Rabu 4 November 2020. Mereka yang hadir menjemput kedatangan Tito adalah PLT Gubernur Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, Wakajati, Kabinda, dan Lanut SIM, serta sejumlah pimpinan SKPA. Di antaranya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Kepala Kesbangpol Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh. Mendagri tiba di Blang Bintang pukul 15.25 sore hari dengan penerbangan Garuda Indonesia. Tito datang ke Aceh dalam rangka melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif periode tahun 2017-2022. Rencananya, pelantikan tersebut akan dilangsungkan dalam sidang paripurna DPR Aceh pada Kamis 5 November besok. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh mengatakan, pelantikan Nova sebagai Gubernur Aceh akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.